bulan memasuki pelataran rumah sakit yang putih berkilau. Di dalam ambulan tersebut tergolek sosok tubuh gemuk bergelimang perhiasan. Nyonya kaya pingsan mendengar kabar putranya kecelakaan. Dan para medis berdatangan kerja cepat, lalu langsung membawa korban menuju ruang periksa. Tanpa basa-basi ini mungkin sudah terbiasa. Tak lama berselang super helicak datang masuk membawa korban yang berkain sarung. Seluruh badannya melepuh akibat pangkalan bensin ecerannya meledak. Suster cantik datang mau menanyakan, dia menanyakan data si korban. Dijawab dengan jerit kesakitan, suster menyarankan bayar ongkos pengobatan. Ay, sungguh sayang korban tak bawa uang. Suster cantik ngotot lalu melotot dan berkata, silakan bapak tunggu di muka. Hai motaraku, jerit si pasien merasa kesakitan. Tak lama berselang, super helicak datang masuk membawa korban yang berkain sarung. Seluruh badannya melepuh akibat pangkalan bensin ecerannya meledak. Suster cantik datang mau menanyakan, dia menanyakan data si korban. Dijawab dengan jerit kesakitan, suster menyarankan bayar ongkos pengobatan. Ay, sungguh sayang korban tak bawa uang. Suster cantik ngotot lalu melotot dan berkata, silakan bapak tunggu di muka. Hai motaraku, jerit si pasien merasa diremehkan. Hai motaraku, jerit si pasien merasa kesakitan.